Ini view-nya dari, lihat teman-teman, dari 400k, 2000, 1000, tiba-tiba jadi 10. Ya teman-teman. Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Suhutorial. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini, saya akan sharing pengalaman tentang cara mengatasi shadow ban TikTok. Ini dari pengalaman saya ya teman-teman, pegang ratusan akun TikTok ya. Shadow ban itu pelanggaran yang tidak tampak atau samar, atau istilahnya pelanggaran kecil. Jadi TikTok juga tidak memberitahu notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita melanggar di TikTok. Tapi tiba-tiba view kita sedikit atau bahkan sampai nol ya teman-teman. Ini yang biasa saya lakukan ya. Pertama, hapus data charge. Keluar ke pengaturan. Setelah itu cari aplikasi, kelola aplikasi. Nah, di sini. Ini klik TikTok. Nah, ini kan 1 giga ya, teman-teman. Ini hapus data. Klik aja hapus data. Nanti dihapus, setelah dihapus keluar, lalu uninstall atau hapus aplikasi ini. Nah, ini diinstall, hapus. Karena ini view-nya dari, lihat teman-teman, dari 400k, 2000, 1000, tiba-tiba jadi 10. Ya teman-teman, itu caranya seperti itu. Hapus dulu, habis hapus aplikasi TikTok, biarkan 1 jam atau 2 jam, baru download lagi. Nah, setelah itu istirahatkan akunnya. Kalian cuma buka aplikasi TikTok gak apa-apa, tapi jangan loginkan akunnya selama 3 hari atau lebih ya teman-teman. Nah, setelah itu baru loginkan akunnya ya teman-teman. Loginkan akunnya. Nah, di sini login, masuk. Nah, masukkan di sini username, password. Nanti setelah itu teman-teman baru upload video, upload VT. Nah, setelah itu usahakan teman-teman lihat postingan orang. Nah, ini lihat postingan di beranda sini, lihat, tonton aja senatural mungkin ya teman-teman. Nah, ini setelah nonton ya udah geser, ini kita kayaknya suka, kita like, kita geser, ini bagus kita komen, ini bagus kita share. Lakukan 5 menit lah teman-teman, sering tiap hari, 1 hari minimal 5 menit. Tutup, nanti upload video biar shadow ban-nya hilang pelan-pelan. Usahakan gitu terus polanya. Sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Suhutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!